Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini. Untuk hari ini kita akan lihat kepada 3.2 Perang Dunia Pertama. Iaitu tajuk dalam bab 3. Okey. Kata 4. Okey, dalam bab ni kita akan lihat 3 perkara penting, iaitu pertama sekali kita akan tengok sebab-sebab ataupun faktor yang menyebabkan Perang Dunia Pertama ini bermula. Kemudian berakhirnya Perang Dunia Pertama, apakah yang berlaku selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama ini. Dan yang ketiga, kita akan tengok apakah kesan daripada Perang Dunia Pertama ini. Jadi kita akan lihat satu persatu. Pertama sekali kita akan lihat faktor-faktor Perang Dunia Pertama. Okey, ada tiga faktor-faktor di sini. Pertama sekali adalah persaingan kuasa imperialis, pakatan tentera, dan yang ketiga adalah krisis rantau Balkan. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu. Kita tengok lagi faktor-faktor Perang Dunia Pertama. Yang pertama iaitu persaingan kuasa imperialis. Ini antara isi-isi penting yang harus kita ingat. Pertama adalah nasionalisme yang kuat di Eropah. Okey. Yang kedua adalah persaingan untuk meluaskan tanah jajahan. Yang ketiga adalah persaingan mendapatkan bahan mentah, persaingan mendapatkan pasaran, kemudian wujud pakatan di Eropah, dan pembunuhan Franz Ferdinand oleh pengasas Serbia menjadi pencetus kepada perang dunia ini. Okey, kalau kita lihat, ini adalah persaingan kuasa imperialis berlaku ketika itu. Negara-negara penjajah ini inginkan tanah jajahan, dan ingat ketika itu kehebatan kekuatan sesebuah negara adalah berdasarkan berapa banyak ataupun berapa luas tanah jajahan yang mereka miliki. Semakin banyak ataupun semakin luas tanah jajahan yang mereka perolehi, maka menunjukkan negara tersebut adalah negara yang kuat. Lebih kepada mereka akan lebih berkuasa. So, kekuasaan ketika itu ditentukan berdasarkan keluasan tanah jajahan. Dan sekiranya mereka mendapat tanah jajahan yang luas, sudah pasti mereka boleh memasarkan barangan mereka ke kawasan-kawasan jajahan tersebut. Kerana ketika itu di Eropah telah berlaku revolusi perindustrian yang memerlukan barangan yang dibuat itu untuk dipasarkan. Jadi mereka akan mencari kawasan-kawasan baru untuk dijajah. Okey. Kemudian kita tengok pula faktor Perang Dunia Pertama di segi politik. Semangat nasionalisme yang kuat, okey, di negara Eropah, maka wujudnya pakatan-pakatan. Dan juga mereka juga ingin membuktikan kekuatan masing-masing dan ingin bersaing. Ini yang saya sebutkan tadi. Okey. Dari segi ekonomi pula, negara-negara ini ingin merebut peluang ekonomi yang ada di kawasan tersebut. Okey. Kalau kita tengok ketika itu mereka memerlukan bahan mentah seperti arang batu, petroleum, biji timah, dan memasarkan hasil-hasil perindustrian yang mereka peroleh tersebut. Jadi persaingan ini telah membawa kepada permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan Jerman. Maksudnya hubungan Perancis dan Jerman ini tidak baik ketika itu. Okey. Dan mereka inginkan pasaran baru, dan persaingan inilah yang membawa kepada bibit-bibit peperangan. Okey. Dan kalau kita lihat, pihak yang terlibat dalam dunia Perang Dunia Pertama ini ada dua kuasa, dikenali sebagai Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga ataupun Pihak Bersekutu. Perikatan Kuasa Tengah ini adalah Jerman, Austria-Hungary, Turki dan Bulgaria, dan Pakatan Bertiga ini adalah Britain, Perancis, Rusia, kemudian disertai oleh Itali dan juga Serbia. Okey, kenapa dipanggil kuasa tengah? Kerana mereka berada di tengah-tengah Eropah kalau kita lihat pada peta dunia nanti. Okey. Okay, kita lihat bagaimanakah perang dunia ini boleh terjadi. Okey. Okey. Pertama sekali, pewaris tahta Austria-Hungary, iaitu dan juga
isterinya, okey, iaitu Sofi telah dibunuh oleh pemuda Serbia. Kalau kita lihat di sini, permulaan sengketa persengketaan ini apabila antara Austria-Hungary dan juga Serbia ini berlaku kerana krisis rantau Balkan. Okey, kalau kita lihat sebenarnya di Balkan ini, okey, berlaku permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia, yang mana Austria-Hungary ini kata Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Jadi pembunuhan Duke Ferdinand, iaitu pewaris tahta Austria-Hungary ini, dan isterinya oleh seorang pemuda Serbia telah menjadi titik permulaan kepada perang dunia ini, yang menyebabkan kemudian negara-negara imperialis yang lain pun terlibat sama. Disebabkan itu, Jerman telah menyerang Serbia dan Serbia telah meminta bantuan daripada Rusia. Pada tahun 1914, lebih kurang 30 Julai 1914, Rusia telah memberi bantuan ketenteraan kepada Serbia, manakala Jerman telah memberi bantuan kepada Austria-Hungary. Okey. Disebabkan bantuan tersebut, maka Jerman telah menyerang Rusia dan mengisytiharkan perang pada 1 Ogos 1914 terhadap Rusia. So, Jerman dan Rusia lah sekarang yang berperang. Okey. Tapi puncanya bukan daripada Jerman dan Rusia, tetapi apa yang berlaku di Balkan antara Austria-Hungary dan juga Serbia tadi. Kemudian 3 Ogos 1914 pula, kalau kita lihat, Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Perancis kerana Perancis telah menyebelahi Rusia. Senang kata Perancis ini menyokong Rusia. Jadi disebabkan itu, pada 4 Ogos 1914, Britain telah memberi bantuan kepada Rusia dan Perancis dalam memerangi Jerman yang ketika itu telah menceroboh Belgium. Okey. Dan disebabkan itu, kalau kita lihat, Britain telah meminta bantuan daripada Amerika Syarikat kerana kalau kita lihat, Jerman telah menyerang kapal Amerika Syarikat dan menyebabkan Amerika Syarikat ini telah bersekutu dengan pakatan bertiga tadi. Okey, dan kalau kita lihat di sini, inilah antara punca yang menyebabkan Perang Dunia Pertama berlaku. Okey, disebabkan itu, ini kita lihat pula kawasan tercetusnya Perang Dunia Pertama, iaitu daripada 1914 sehingga 1918. Okey, pada permulaannya pembunuhan Duke Ferdinand di Sarajevo, Bosnia, okey, di kawasan sini, okey, Serbia ni. Selepas peristiwa tersebut, kalau kita lihat, adalah Austria dengan sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang. Okey, Jerman telah mengisytiharkan perang. Kemudian Serbia pula mendapat sokongan Rusia dan Perancis. Okey, so itu Serbia. Serbia mendapat sokongan daripada Rusia dan Perancis, manakala Austria mendapat sokongan daripada Jerman. Okey. Jadi Jerman telah menyerang Perancis melalui Belgium. Okey, di sini, okey, Perancis, ini adalah Belgium. Jadi sebab apa diserang Perancis? Kerana Perancis menyokong Serbia. Okey. Dan kelima, British campur tangan dan meminta bantuan Amerika Syarikat. Okey, dan akhirnya Amerika Syarikat turut campur tangan apabila kapal dagangnya telah diserang oleh pakatan kuasa tengah tadi. Okey. Ini adalah faktor yang saya sebutkan tadi, apabila permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia, maka Austria-Hungary telah menuduh Serbia menghasut rakyat Austria keturunan Serb supaya berjuang membebaskan diri pada Austria-Hungary. Dan kemunculan krisis pembunuhan Duke Ferdinand
iaitu putera mahkota asal Hungary ini dan juga isterinya oleh seorang pemuda Serbia menjadi pencetus kepada Perang Dunia yang Pertama. Okey, dan ini adalah kawasan Balkan yang mana mengambil nama daripada pergunungan Balkan yang mengunjur dari tengah negara Bulgaria sampailah ke timur Serbia. So ini adalah kawasan rantau Balkan. Okey. So selepas perang tamat, okey, selepas perang tamat yang mana telah dimenangi oleh Pakatan Bertiga selepas Amerika Syarikat masuk campur dan diiktiraf sebagai kuasa besar dunia yang baru. Jadi ada dua persidangan dan juga iaitu persidangan Damai Paris dan juga perjanjian Versailles ini yang paling penting yang membawa kepada keamanan. Okey, walau bagaimanapun dua perkara ini didapati bagi Jerman adalah berat sebelah kerana mereka yang kalah terpaksa membahagi-bahagikan kuasa mereka kepada mereka yang menang. Kita tengok satu persatu. Okey. Pertama sekali, penglibatan Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Pertama telah membawa kejayaan dan Jerman dipaksa menandatangani genjatan senjata. Okey. Dan maka selepas itu berlakulah siri-siri persidangan dan perjanjian damai yang diadakan selepas tamat untuk memberi kesan kepada negara-negara di Eropah. Okey. Dan disebabkan itulah saya sebut tadi Amerika Syarikat telah diiktiraf sebagai kuasa dunia selepas Perang Dunia yang Pertama ini. Okey. Dan Amerika Syarikat ini hanya masuk ataupun terlibat pada peringkat akhir Perang Dunia Pertama. Jadi ada dua persidangan yang saya sebutkan tadi, iaitu persidangan Damai Paris yang ini yang paling penting, diadakan pada 18 Januari 1919, membincangkan berkaitan dengan syarat perdamaian selepas peperangan. Dan syarat ini bertujuan untuk memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Maksudnya di sini negara Eropah, maksudkan Jerman inilah pencetus kepada perang. Jadi maka disebabkan itu lahirlah deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, yang mana dalam 14 perkara Woodrow Wilson ini menyatakan cadangan oleh Presiden Amerika Syarikat sebagai asas perdamaian di dunia. Okey, yang mana merangkumi dua prinsip utama, iaitu ini adalah yang penting, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyatnya sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. So maksudnya di sini mengikut 14 perkara Woodrow Wilson, yang penting nasib negara ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Siapa rakyatnya? Berasaskan bangsa. Okey, maksudnya satu bangsa sahaja. Okey, ini dalam persidangan damai Paris. Okey. Dan kemudian dan satu lagi adalah perjanjian Versailles. Okey, selepas perjanjian Versailles ini adalah ditandatangani ini antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919, yang mana dalam perjanjian tersebut ini yang dikatakan Jerman begitu tidak puas hati kerana perjanjian tersebut menyatakan Jerman dikehendaki pertama sekali bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Yang kedua, telah membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga, mengahadkan saiz angkatan tentera mereka, menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Jadi tiga perkara inilah yang menyebabkan senang kata Jerman mestilah membayar semula segala kos yang ditanggung oleh Pakatan Bertiga semasa perang. Kerana dikatakan Jerman inilah punca segala peperangan ini bermula. Dan apabila mengahadkan saiz angkatan tentera ini, maka kalau kita lihat mereka tidak boleh membesarkan angkatan tentera dan sudah pasti tidak akan berjayalah Jerman menjadi sebuah kuasa yang kuat kerana jumlah tentera yang sedikit. Dan perjanjian Versailles ini juga telah menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa.
Kita lihat apakah kesan kepada dunia berkaitan dengan Perang Dunia Pertama ini. Ada tiga perkara. Pertama, keruntuhan pemerintahan beraja. Kedua, kemunculan negara baru. Dan yang ketiga adalah kesan terhadap negara kita. Jadi kita lihat satu persatu. Pertama sekali, Perang Dunia Pertama ini kalau kita lihat telah menamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan juga Empayar Turki Utsmaniyah. Yang mana kita lihat Republik Jerman yang didirikan apabila Kaiser Wilhelm II terpaksa turun takhta dan telah mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Kemudian Empayar Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg pula berakhir apabila timbulnya pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Seterusnya, revolusi yang tercetus di Rusia telah menumbangkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas II, dan kerajaan komunis pertama di dunia telah terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Okey, itu yang berlaku dekat Rusia. Kemudian Khalifah Empayar Utsmaniyah pula, iaitu Sultan Mahmud ke-6 telah digulingkan, dan kerajaan Turki yang bercorak republik telah diketuai oleh Mustafa Kemal Ataturk. Okey, jadi inilah kesan Perang Dunia Pertama dari segi pemerintahan beraja. Maksudnya sistem pemerintahan beraja di Eropah telah runtuh. Kesan seterusnya Perang Dunia Pertama adalah kemunculan negara baru. Keruntuhan Empayar Austria-Hungary telah merahayakan negara baru seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia dan juga Yugoslavia. Ini maksudnya empayar ataupun kerajaan Austria-Hungary telah dipecah-pecahkan kerana mereka kalah tadi. Kemudian perpecahan empayar Rusia pula, kerana Rusia pun sama, yang mana membawa kepada penubuhan sebuah negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan juga Lithuania. Manakala perpecahan empayar Utsmaniyah telah menyebabkan munculnya negara baru seperti Lebanon, Syria dan juga Iraq. Okey, yang ni munculnya negara baru. Dan kesan kepada negara kita, pertama sekali bagi menyekat kebangkitan orang Melayu, raja-raja Melayu telah diminta menandatangani pengisytiharan perang yang menyokong dan memberi taat setia kepada kerajaan British. Ini adalah apa yang telah dibuat oleh British untuk mengelakkan orang Melayu menyokong pakatan kuasa tengah tadi. Okey, dan mereka juga telah memperkenalkan undang-undang yang berkaitan dengan perang diluluskan oleh pentadbiran British, termasuk memperuntukkan kuasa Pesuruhjaya Tinggi British untuk meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika ada keadaan yang memerlukan. Maksudnya di sini kita diada seperti perintah berkurung. Okey, dan kemakmuran ekonomi di tanah Melayu juga dimanipulasikan oleh British, dan wang hasil biji timah dan getah kebanyakannya digunakan untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, negara kita menerima kesan kerana apa hasil yang ada digunakan oleh British bukan untuk negara kita tetapi adalah untuk meningkatkan lagi kuasa British dalam Perang Dunia Pertama. Okey. Jadi kita lihat salah satu soalan kebat, okey, menilai peristiwa yang berkaitan dengan konflik dunia terhadap negara lain, cadangan untuk menghalang berlakunya peperangan pada masa hadapan. Okey, kalau kita lihat ini adalah soalan-soalan untuk kita membuat penilaian daripada apa yang telah berlaku dalam Perang Dunia Pertama. Bagaimanakah caranya untuk mengelak peperangan berlaku pada masa hadapan? Okey, so antara yang kita boleh beri cadangan jawapan adalah contohnya mengamalkan dasar setia kawan, melantik pemimpin yang bijaksana, berhati-hati dalam sebarang tindakan, mengutamakan perdamaian, mengutamakan sikap tolak ansur ataupun toleransi, menjalankan kerjasama dengan negara serantau dan juga negara di peringkat antarabangsa,
mengadakan pertukaran maklumat dan mengelakkan perbincangan isu-isu sensitif. Okey, dan kita hendaklah kaitkan ini dengan fakta, huraian dan contoh yang sesuai. Okey, so itu saja kelas kita untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.